Halo teman-teman semuanya. Welcome back to our YouTube channel. Jadi pagi ini kita mau brunch di Alam Sutera ya, Bang. Nah, kita excited banget karena tempat ini tuh baru buka. Baru soft opening. Japanese concept gitu ya, Bang. Betul, cocok jadi, banget sama kita kan. Betul. Dan dari sini nih kita udah bisa lihat tempatnya tuh jajepangan banget. Jadi serasa kayak di Kyoto. Plus nah, anginnya juga di sini kenceng banget. Ini hallway panjang banget. Dari tadi rambut kita udah acak-adut. Wah, rasanya emang kayak lagi di desa di Kyoto sih, anginnya kenceng gini, Kak. Terus banyak open space, ada banyak tanaman-tanaman. Nah, namanya ini adalah Buranchi. Buranchi. Unik ya namanya ya? Kayak orang Jepang bilang brunch kan, Buranchi. Buranchi. Betul, betul, betul. Buranchi. Gitu. Nah, jadi ini tuh restoran baru yang baru buka. Konsepnya itu adalah Japanese Western concept, tapi fokusnya itu adalah brunch. Mereka buka dari jam 7 sampai jam 11 malam. Unik ya, dari jam 7 sampai jam 11 malam. Dan mereka tuh menawarkan berbagai macam makanan Jepang ala-ala Western fusion yang brunch. Aku penasaran kayak sih, apa tuh ya? Apa aja makanannya? Makanya, jadi kita mau langsung masuk, kita kasih lihat teman-teman seperti apa suasananya. Karena kalau dari luar tempatnya keren banget, kita udah gak sabar masuk. Yoi. Kita bakal review makanan-makanannya supaya teman-teman juga bisa cobain. Yep. Yuk ikutin ya, let's go. Let's go. Nah, jadi di sini selain Buranchi, sebenarnya mereka juga ada satu lagi restoran namanya itu apa tadi, Bang? Otela. Otelo atau Otela? Otela. Otela. Nah, tapi mereka belum buka. Nah, sekarang makanan Otela ini juga bisa dipesan di Buranchi katanya sementara ini. Jadi kita mau lihat aja langsung ya. Yuk. Yuk. Nah, lokasinya itu ada di space yang namanya Open Door di Alam Sutera. Jadi ini adalah collaborative space yang baru. Bisa dilihat nih masih banyak tempat-tempat yang kosong. Tapi ini nanti akan diisi dengan tenan-tenan berbagai brand yang fokusnya itu di desain. Jadi buat teman-teman nanti yang mau bangun rumah, mau bangun kantor, mau lihat-lihat kayak flooring, temunya atau kayak udah penuh katanya, Bang. Oh, udah penuh gitu kan. Bisa lihat-lihat di sini nanti pas udah buka. Terus mereka juga ada open space di sebelah sana tuh, function hall. Nanti mungkin bisa buat wedding, event, buat concerts. Keren banget. Dan Buranchi-nya itu ada di ujungnya tuh, yang gedung kayak di Kyoto tuh. Nah, itu Buranchi, kita mau ke sana. Yuk. Yuk, ikutin ya. Ini tadi sepanjang jalan, lihat kan ini ada kayak garis-garis gini. Ini tuh dari cahaya atas yang masuk. Keren banget ya arsiteknya yang bikin. Kirain awalnya ini lampu loh. Iya, lihat tuh sepanjang jalan. Nah, ini dia Buranchi. Wow, ada kolamnya. Lihat dong, keren banget outdoornya. Nah, ini di area outdoornya ada beberapa meja-meja yang sambil bisa ngeliat kolam renang. Ini kayak kolam renangnya buat estetika aja sih, nggak tahu bisa nyebur apa enggak ya. Mau tapi, sih cobain sih, kayak seru sih. Enggak, Bang. Ini lucu banget sih ada kolam renang kayak gini, jadi suasananya tuh memang sangat-sangat berbeda. Aku udah nggak sabar, kita langsung masuk aja yuk sebelum kita terbang ketiup angin. Nah, ini jadi mau ngasih lihat area indoornya. Di sini tuh ada nggak terlalu banyak meja, tapi cukup lah ya. Depannya ada barnya buat minuman. Sebelah sana juga banyak meja-meja yang di bawah. Kita duduknya di ujung sana. Aku minta yang Kyoto Salmon Sobanya satu. Oke, jadi makanan kita udah datang semuanya. Ini lihat dong, keren banget kan? Jadi ini tuh brunch tapi ala Jepang gitu. Nah, ini di sini aku ada order Kyoto Salmon Soba. Jadi di sini tuh ada salmonnya quite big. Buat breakfast kan ini ceritanya. Ini di roasted sesame salmon. Terus ini ada sobanya.
Terus di sini ini yang unik nih. Ini ada bubur ayam versi Jepang. Namanya itu adalah Okayu Japanese Porridge. Jadi ini ada norinya, ada telur setengah mateng, ada ayam, terus ada daun bawang. Dan ini pesanannya abang nih, ada chicken wings. Chicken wingsnya itu apa ya namanya? Nanti kita tulis di sini ya nama lengkapnya. Ini chicken wingsnya. Terus kayaknya ada kayak mayo-mayonya nih. Smells good. Terus ini untuk minumannya, ini aku pesan yang peach. Jadi ini momo ya, momo. Ini pakai peach. Terus Aul pesan go-go strawberry. Ini tuh jadi pakai strawberry sama fresh milk. Oke, kita langsung aja coba ini ya. Ini sobanya tuh kayaknya dingin ya bang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sobanya enak. Let's try the salmon. Is the salmon? Salmonnya enak banget. Ini samping-sampingnya ini ada kayak semacam kayak kacang gitu, nggak tahu apa, sama daun bawang sama sausnya. Taruh di atasnya, makan salmonnya. Salmonnya lembut banget, moist banget, tasty, gurih, asin sampai dalam. Dan sobanya ini juga enak. Tapi I wish sobanya bakal lebih banyak lagi sih, lebih enak sih. Kayaknya sobanya itu cuman kayak untuk mempercantik aja, intinya itu salmonnya. Cobain bang. Ben makan soba, makan apa namanya, salmon nggak pakai sumpit ya, tapi pakai garpu. Lebih fancy. Ini satu suap kak sama aku kak? Iya. Nggak apa nggak? Jangan dong. Setengah deh. Cobain ya, sobanya dulu. Cobain lagi ya sobanya nih. Itu ada peach flakes-nya. Nih, ada bonito flakes-nya. Ini rasanya jadi enak banget sih. Dia segar. Ini apa, Kak? Semacam bunga, biji bunga matahari ya? Maybe. Kamu coba salmonnya, Bang? Of course. Mari kita cobain salmonnya. Ini salmonnya. It's cooked well, man. Good. Bener. I wish sobanya banyakan sih, biar aku kenyang. Habis kok sobanya. Gak apa ya. Nih, jadi salmonnya tuh matangnya rata sampai dalam. Tapi tetap very moist. Ini bakal enak banget kalau sobanya lebih banyak lagi, jadi tuh puas makan bener kayak tadi aku bilang. Enak banget. Oke, ini buburnya. Nih, lihat deh buburnya. Dia buburnya modelnya kayak agak-agak encer gitu ya. Di tengahnya ini ada telur setengah mateng. Ini ada kayak apa namanya sayang, ini namanya nori. Dan ini ada ayamnya. Cobain ya. Kita aduk enggak? Tim aduk enggak? Jangan. Ini ada sausnya juga nih. Iya. Oh, ini kayak semacam soyu ya kayaknya. Cepasin. Taruh sedikit. Konbu juga mereka. Oh, gitu ya. Konbu ya. Enggak paham apa pengen namanya, enggak paham kita. Kita taunya bubur Cirebon. Interesting. Enggak pernah makan bubur Jepang loh. Kayak bubur Cina pakai dashi. Jadi ada gurih-gurih ikannya. Enak juga pakai telur setengah matang. Enak. Aku suka. Nyaman banget makannya. Mau cobain? Tadakimasu. I like it. Ayamnya lembut. Norinya juga bikin jadi makin wangi dan tasty. Ini berasa healthy breakfast banget sih. Oke, ini chicken wings-nya kita mau cobain. Ini kelihatannya enak nih chicken wings-nya digoreng. Nih ya, di sini ada kayak hidroponik juga. Dan di sini ada sausnya nih. Saus dan saus lagi di sini, saus sambal kayaknya. Ini kayak mayonesnya gitu. Jadi kita mau dipping aja langsung ke mayones ini. Nih, wow, looks good. Di dip. Rasanya tuh kayak bukan chicken wings, bukan American chicken wings loh rasanya, kayak ada rempah-rempahnya gitu. Agak-agak kayak ayam kuning juga rempah-rempahnya. Kalau dari mayonesnya kayak Thousand Island gitu. Jadi kayaknya ini semacam kayak
kalau teman-teman kesini pengen makan bareng teman-teman kayak bites aja gitu. Nah ini bisa pesan ini nih. Pakai sausnya. Iya ya. Nah, emang kayak berasa rempah-rempah gitu. Enak sih. Cukup crunchy juga. Unik-unik chicken wings ya. Not your ordinary chicken wings. Sekarang mau cobain minuman yang peach. Kayaknya harus diaduk dulu deh. Enak momonya. Gak terlalu manis. I like it. So fresh, ada sodanya juga. Terus manis, tapi gak terlalu manis. Terus ada kayak butiran-butiran peach-nya. Cobain ya. Wah, segar juga. Ini bakal soda. Jadi segarnya mantep. Dan ini kan udah didiemin agak lama sambil kita makan. Jadi sodanya udah agak sedikit cair sama es batunya. Oh iya benar. Which is pas. Mungkin kalau terlalu soda, kalau kamu minum langsung gitu kan kamu. Tapi aku penasaran banget yang ini nih. Ini yang strawberry-strawberryan tadi. Ada susunya, ada foamnya, foamnya udah turun. Tapi gak apa-apa, coba kita aduk. Kita aduk bersama-sama. Wow. Ini buah strawberry-nya asli bro. Tuh. Asam ya? Strawberry-nya asli. Fresh-fresh dari buah strawberry itu asamnya yang kerasa. Ini tuh kayak... Oh, kayak aku dulu tuh pas kecil suka minum kayak gini. Aku ingat. So dulu when I was younger, aku suka makan strawberry di kayak dibanyak-banyakin terus dikasih susu gitu loh. Rasanya persis kayak gini. Iyalah. Enak banget. Ini cara buatnya juga sama loh. Enak-enak. Oke, ini kita lagi di luar. Kita lagi mau cobain suasananya. Iya, yang di luar. Ini agak sedikit panas, tapi anginnya kencang banget. Jadi seru nih, kayak lagi di Tokyo summer-summer gitu ya. Mantap sih. Jadi overall the space, tempatnya keren. Desainnya keren banget. I hope dia bisa punya makanan dan minuman lebih banyak lagi. Jadi lebih variatif lagi. Mungkin dari segi minuman tuh aku pengen banget cobain kalau ada di sini tuh kayak matcha latte gitu. Kayak bakal enak nih kalau di sini tuh kan konsepnya udah Kyoto banget, Jepang banget gitu kan. Kayak kalau ada makanan-makanan lebih banyak lagi pilihannya yang lebih tempura. Jepangan mungkin kayak gyoza gitu. Kayak kan menarik ya. Chicken karage nanban. Wah, very good. Soalnya tempatnya udah mantap banget. Tapi overall makanan dari kita makan juga enak-enak. Mungkin porsinya aja sih agak kecil karena ini konsepnya tuh lebih kayak ke mungkin agak fine dining gitu ya. Jadi agak premium memang pricing-nya. Tapi experience-nya tuh memang unik. Jadi sekali-sekali weekend atau kalau mau ngedate gitu. It's a good try sih, mereka baru soft opening. Jadi masih ada beberapa improvements ya. Tadi kita lihat masih banyak yang di fix juga. Tapi I'm sure kedepannya ini akan sangat-sangat keren banget sih open door ini. Apalagi kalau tenan-tenan yang di sana tuh udah pada buka. Kayak ini tempat bakal hidup banget dan bakal seru banget sih di Alam Sutera ya. So thank you so much Bu Ranci. Buat teman-teman yang mau tahu lokasinya di mana, langsung aja klik link di bawah sini. Kita udah masukin. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you di video selanjutnya. Bye.